sharing saat ini adalah makan siang dari Simpang Raya Padang ya. Jadi ya karena ini masih pandemi, seperti biasa kita akan lewat Grab atau Gojek gitu ya. Nah ini sudah dihidangkan semua. Jadi untuk makan siang keluarga saya saat ini adalah, jadi untuk hidangan pertama ini adalah ikan bakar kembung. Jadi ikan bakar kembung ini ya, dia ditaburin dengan cabenya, bawang putih gitu ya, ada cabe merahnya juga. Jadi ini rasanya maknyus banget ya. Nanti kita akan icipi. Kemudian menu yang kedua adalah ayam gulai. Nah ayam gulai ini terdiri dari dada dan paha ya. Nah kuahnya ini juga kuahnya santan gitu ya, merah. Jadi pastinya mungkin agak pedes. Menu yang ketiga ini adalah sop iga. Jadi ini ada wortelnya, ada daging iganya, ada kentangnya gitu ya. Dan kuahnya ini pastinya rasanya sepertinya gurih banget ya. Nanti kita coba. Lalu untuk selingannya ini nanti akan dikasih perkedel. Ini saya pesennya 3 aja. Lalu kemudian ini ada ayam bakarnya. Ini juga saya pesennya 3 aja. Lalu ada ayam popnya 2. Ini dikasih sambal ya, otomatis kalau ayam pop ini ya saya pesennya 2 aja. Lalu ini ada cabai hijau, sambal hijau maksudnya. Dan ini ada sayur nangkanya juga. Lalu ada juga ini namanya gulai daun singkong. Lalu tidak lengkap kalau tanpa kerupuk udang ya. Jadi pastinya enak banget makan Padang ini dengan kerupuk udang. Nah tidak lupa pastinya ada nasinya dong ya guys. Nah ini nasinya ya, makanannya memang cukup banyak ya, karena ini sekalian dengan tema ulang tahunnya suami saya. Jadi kita mencari ide apa sih gitu ya, menu buat sekalian ulang tahun dan makan siang. Nah jadilah Simpang Raya ini. Segera menyalakan lilinnya dulu untuk ulang tahun. Om Adele, thank you Cuka Hamida. Wow, serem banget. Oke, nah sekarang kita akan coba rasakan masing-masing makanannya ya. Apakah yeah, enak biasa aja atau enak banget gitu ya. Oke, stay tune terus ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga anak saya Edamen diberikan sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Sukses selalu. Amin. Dan tambah sayang pada keluarganya. Tambah sayang dan juga alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Omdel. Oke, kita sekarang ambil nasinya. Centong aja sih, kalau kurang ya nanti nambah. Ini saya pilihnya ikan kembung bakar. Ini ada cabenya, cabe hijau, cabe merah, ada bawang putihnya, ada bawang merahnya maksudnya ya. Oh, gak usah lagi pakai sambal hijau. Oke, mari kita coba. Ya, jadi cabenya nih wajib ada di suapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya enak, maknyus banget. Bumbunya berasa. Gimana rasanya Abang Mizan? Rasa ayam gulainya dari Simpang Raya? Enak. Enak? Enak Mami Finda? Enak. Enak. Oh iya enak ya. Lezat. Sedap. Sedap ya. Ya Allah, semoga bisa jadi anak pintar dan soleh. Ya mari makan. Mari kita makan bersama-sama. Om
dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aku bawa bukunya. Enggak, udah aku tulis aja dulu. Hmm, lezat sama mamian. Kok mamian sih? Bebek mana? Ambil makanan Italia. Pedasnya pas, enak banget. Ya guys, mesti cobain ini padangnya. Ada enggak ikan padang deh? Sangat pas banget sambelnya, enggak kepedesan. Jadi patut dicoba bagi Anda yang makan menu di Simpang Raya. Oke, ini kita lagi buka kado ya. Ini saya beliin dari Tokopedia. Kado ulang tahun buat papanya Ines. Oke, mari kita buka. Kita unboxing. Apa itu? Puzzle ini. Puzzle 3 dimensi. Stadion. Stadion, namanya stadion apa ini? Santiago Bernabeu. Real Madrid. Stadion Real Madrid. Ini dia Real Madrid. Nanti Papa Del akan merangkai untuk puzzle 3 dimensinya. Nanti akan ada di video selanjutnya. Oke. Ini kita buka dulu ya, unboxing terus ya. Unboxing dulu. Yang itu tuh, kayak di toko. Ya, ini kayak di BBW, tapi ini belinya di Tokopedia. Real Madrid ini. Yes. Oke, seperti ini ya. Seperti ini guys ya. Oke, nanti untuk merangkai puzzle 3 dimensinya akan ada di video berikutnya. Jadi simak terus ya. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk kita mencicipi makanan dari Simpang Raya. Itu menu makan siang kita memang cukup banyak, ada beberapa lah keluarga yang datang. Nah, sekalian juga dengan tema ulang tahun. Oke, semoga berkenan buat Anda semua. Semoga menginspirasi Anda. Mungkin bagi Anda yang berulang tahun bisa mengikuti seperti ini, boleh loh. Oke, nah jangan sampai lupa bagi teman-teman yang baru menonton channel saya ini untuk di subscribe, kemudian klik loncengnya agar semua notifikasi saya bisa teman-teman ikutin. Karena insya Allah semuanya bermanfaat. Karena sesuai dengan moto saya, hidup kita, selama kita hidup kita harus bermanfaat buat orang lain. Karena sharing is caring. Oke, sampai berjumpa di video saya berikutnya. Bye bye.